sendiri. Kalau ada bibit kita jual sendiri, kasnya buat kita, buat ibu-ibu, modalnya balik ke kelompok, namanya polybag, kan? Mipiahnya balik ke ini lagi, kan gitu Pak Ketua. Nah, ceritanya tuh kita nih sekarang nih untuk membentuk ketuanya, kita tetap ini namanya kelompok tani Kemang Sikintang Dayo. Cuman ibu-ibu dipertanggungjawabkan untuk KBD. Cuman bapak-bapak jangan lepas nian, ibu-ibu tetap dipantau. Nah, jadi kaki ibu-ibu bisa buat bibin ngisi polybank itu anu lah macam mana kayak kami itulah. Tapi tanggung jawab selama ini tahunya nyiramin. Ya. Nah, sekarang belajar bibitin, ngisi polybank. Modalnya dikasih dari kita nih lah, kurang bibit kasih tahu beli bibit, kurang polybag kasih tahu, cuma ngisi cuma nanam buat bibit gitu. Terserahlah mau dalam seminggu sekali, mau seminggu sore, tak pagi tak siapa ada sempat ngisi polybag gitu. Nah, kayak disusun di sana kita jual beli. Nah, kami kekurangan sini kami beli juga di sana. Nah itu jadi selama ini nyiram sudah mati yang namanya mati sudah lagi bibitin. Kalau ini tidak ibu-ibu ini nyiram terus nanti ibaratnya terbenyum, nggak usah siram lagi. Nah, jadi itu rencananya. Jadi kami tetap juga malam-malam kami tetap ngumpul-ngumpul nengok antau yang kurang kami servisin. Kalau selama ini sudah nyiram sudah beli. Tahu-tahu nak hidung ke, nak itu gerak. Yo kan? Yo kan? Nyiram besok lagi nyiram lagi. Hari hujan pun nyiram lagi. Akhirnya terenyum deh. Mati. Nah, jadi besok ibu-ibu kapan pomonyo kita nunggu sudah orang provinsi datang sudah melihat di KBD sudah selesai. Bibit semuanya itu kami bawa seberang semua. Isi balik lagi ibu-ibu yang isi. Penanam baru lagi. Mudah-mudahan tangan ibu ini sejuk-sejuk semua. Amin. Kalau tangan kami ini panas. Saking ibu-ibu nyiram terus setiap hari itu. Nah, itu ibu-ibu yang dingin, kami yang panas jadinya. Nah, piket macam biasa tetap lah. Nah, pomonya. Tapi kakek pomonya hari aku sudah kosong itu. Kumpul lagi kalau kita buat kayak awal pertama dulu. Terima kasih pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pertemuan kelompok tani kita, yaitu kelompok tani Kemang Sikintang Dayo, dengan tujuan untuk membuat kegiatan di KBD kita, yaitu mengaktifkan KBD kita untuk diurus oleh ibu-ibu, sekalian untuk bisa menjual nanti kedepannya bibit-bibit yang ada di KBD kita. Saya berharap dengan ibu-ibu kita harus menjaga kekompakan supaya kita bisa maju untuk kedepannya kegiatan kita bisa berjalan lancar, supaya dari dinas juga bisa memperhatikan kita, terutama kita harus kompak di baik kegiatan di KBD maupun di lapangan. Saya berharap dengan ketua nanti ajak ibu-ibu atau bapak-bapak untuk kegiatan P2L ini supaya bisa berkembang, terutama di lahannya bisa menghasilkan arahan dari provinsi, yaitu dari Ibu Kabid Bu Liza kemarin, supaya tanaman kita bisa menghasilkan dari kita buat kita. Nanti seandainya setelah tanaman kita panen, kita tetap menjual di bawah harga pasaran, tetap masuk kas gitu.
baik pun di KBD, kalau kita sudah bikin bibit, kita bisa memasarkan keluar ataupun kita sendiri yang akan membelinya. Di samping itu nanti juga saya akan membantu seandainya ada anggota atau masyarakat lain akan membeli, saya tetap akan memasarkan. Tujuannya untuk menambah kas dari kelompok kita. Untuk kedepannya kita berharap bentuklah pengurus dari ibu-ibu untuk pengurusan di KBD kita. Harapan dari Pak Ketua nanti kalau setelah ada kunjungan dari provinsi maupun kota, tanaman yang ada di KBD kita akan kita tanam langsung ya Pak ya, ya. Setelah itu kita bikin lagi bibit, setelah besar bisa kita pasarkan juga dari kelompok kita akan membeli nanti ya Pak ya, akan dibawa ke kebun. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak, saya persilakan. Kira-kira jadi untuk pembentukan ketua dan sekretaris dengan bendahara ini, kalau menurut pendapat Pak Guru dipilih atau langsung Pak Guru tunjuk, tujuhnya tinggal ibu-ibu. Pandangan kita ini yang layak ataupun itu kalau tergantung Pak Guru. Tapi kalau ibu-ibu nak pilih, ibu yang pilih. Nah, mana yang mau? Apa Pak Guru yang nunjuk mau ini atau nak milih? Tiga we cuma. Masukan dari Pak Guru dulu, Pak Ketua. Nah, Pak Guru siapa lagi? Kalau kami tidak apa, kami bisa kasih alasan yang kayak mana? Ini kalau saya untuk ngurus ini kan, ini masalahnya untuk ke depan kemana-mana itu perlu orang yang ada punya beban. Gak yang pemonyo, ada pemonyo suruh bintek sana ketuanya diberangkatkan ke sana. Iya. Yo kan, berarti tidak ada beban untuk ketua. Ini kalau Pak Guru Mbak Iis, sekretaris UPI, bendahara Wak Ayem dekat rumah kan duit gampang. Benar. Tapi kalau setuju, kalau tidak setuju kan ibu-ibu iya. Boleh pilih, bukannya yang lain tidak layak-layak, cuma Pak Guru itu cuma pandangan bebanan tidak ada. Nah, macam Iis ada lagi beban, mau anak kecil tidak kasih, UPI tidak kasih, anak kecil. Iya, kalau macam saya nak nunjuk mak bini Pak Igus umpamanya dia mungkin ada waktu hal-hal kerja. Kalau setuju, Pak Guru itu paling senang lagi. Lu namanya, cuma lu namanya tidak bisa bawa motor. Saya itu sebenar-benar. Saya setuju lu namanya jadi ketua, kesana kesini, kesana sini, asal mau moncengnya. Sudah itu masukkan bagi saya Pak Ketua. Kita ini kan punya tanaman nanti mau kita pasarkan. Yo. Minta tolong YouTuber dengan Mbak Inung nanti pasarkan di marketplace gitu kan. Yo. Nah, kagak kan ada anu bagian tim pemasaran sih, anu Manung sama tim pemasaran. Iya, enggak ligat dengan internet dikit. Iya, nah itu kan ada tim pemasarannya. Nah, itu. Kalau umpamanya soal anu tadi itu yang kata Pak Guru nih, sekretaris UPI. Apa yang keluar yang masuk catat. Ini sekretarisnya. Sebab otaknya lah sudah kasih anu nih laptop. Ah, kalau soal bendahara tadi bukan Pak Guru nunjuk orang rumah, bukan. Maksudnya lebih dekat. Dekat. Gampang wayem. Eh minta duit beli ini. Duit cepat keluar. Saya sudah berat untuk bertanggung jawab. Cuma demi untuk kepentingan besar. Bukan. Bukan Pak Guru nih milih orang rumah, Pak Guru jadi megang bendahara itu bukan masalahnya itu, bukan. Ada benar lah, Bu. Dia dekat, Bu. Ada apa-apa kan benar. Itu benar. Pandangan Pak Guru. Benar, kalau Pak. Ibu-ibu tidak setuju, umpamanya yang dipilih okay. Orang taruh tiga tadi boleh dirubah. Aku boleh usul dak? Gimana kalau sekretaris jangan aku? Masalahnya aku nih kadang tahu-tahu ada kegiatan ke kantor lurah. Nah, kalau gimana? Kegiatan kantor lurah kan ini kan tiap hari. Kalau nak kantor lurah hari Senin, kita hari Minggu. Tetap lagi. Tetap Iis ketua. Iis kan dekat-dekat kan ada yang datang dari apa kan dia nampak. Nah. Aku kan jauh lagi masih. Nah, memang Mbak Iis nih kalau seandainya umpamanya, ada umpamanya acara apa kata Ibu Neti, ibu-ibu yang diutus siapa?
Ah, bisa bikis. Kaget siapa yang tak ada beban bisa lu namanya diajak. Siapa diajak kan semua macam erat bisa diajak pomonyo itu. Ah, sekarang nih pomonyo yang gampang itu pomonyo. Ada orang dari datang orang pomonyo dari dinas dari itu kan yang lebih gampang kan nampak mobil itu. Bikis yang nampak itu. Wah, pomonyo kaget baru ngopor sanu. Macam erat macam itu kan gampang. Nah, lu namanya itu khusus untuk tim humas. Ah. Ya, betul betul. Humas tetaplah dia benar. Nah, lu namanya tim humas nampingi Ibu Neti. Jadi ke mana-mana Ibu Neti ada. Kan enggak ada beban hidup. Ada mencatat Ibu. Kalau jadi nih kita dapat rezeki nanti. Kita kan beli bibit nanti, bibit jahe 22.000 sekilo, kita bisa jual 30.000 kalau jadi nih hari Senin ini. Yang punya bibit udah kami temuin dengan Ayu Luna kemarin tuh. Nah, kalau memang iyo kami tinggal ngojekin bibit tuh suruh antar ke tempat dia, duit kami ambil, tetap kami masukin ke kas. Jadi Ibu Neti punya program untuk kabidi, bukan untuk pribadi. Enggak lah. Nah, yo itu dah ini bahasanya. Jangan kaki Ibu Neti misalnya sini mencari itu katanya kaki keuntungan untuk Ibu Neti dewe kan. Kalau ini wajib untuk bibitnya dalam sudah ada bentuk tunas-tunasnya atau iya, masih jadi ada tunas-tunas. Sudah tunas, nah, beli sudah tunas. Boleh beli dengan kita 30.000 1 kilo. Nah, di pasar juga segitu kan. Pun belum tentu bagusnya kan. Kita udah punya channel dari Lampung. Jadi kalau ibu-ibu setuju, contohnya ada di itu di itu di KBD kita. Setuju? Kaget kalau umpamanya ada untuk mau kita mau ada acara kaget kalau soal artis gampang. Ibu Kartini. Jadi kita tidak perlu nyatar lagi. Ya, Ibu Kartini. Sebab kita perlu hiburan kaget kan. Lalu-lalu kita bawa sini organ. Kita bawa organ ke sini. Ya, itu iya Ibu Rat bisa joget. Seksi untuk hiburan kita sudah. Untuk meresmikan ini tidak perlu nanti kan meresmikan. Pak Guru, kalau masa ada Ibu Suratmi. Apa maunya? Ya, itu Jumat baik. Sore ke, ayo. Gitu kan? Juga Jumat sore, takutnya bukan aku tuh. Kami kadang ketemu ada acara seminggu bu, kemiran. Jadi intinya minggu lah. Minggu lah, tinggal apa pagi apa sore, gitu be. Kalau kita yang kondangan dulu. Oh, lanjut. Ya, kalau pagi saya dah sore lah dah. Kalau sore kita kondangan. Ya iya. Ya, kalau apa iya. Olah tutup muka orang yang masuk YouTube. Masuk YouTube, Mbak Olah sudah bukan. Berarti ya, kecepakatan tiap minggu sore. Tiap minggu sore kita ya, ini ya, ya kondangan ya. Kondangan, kondangan dulu. Mudah-mudahan besok tim dari provinsi datangnya hari Rabu. Kemarin kan hari Rabu ya, Pak Ketua ya. Pak Ketua kan janjinya hari Rabu kemarin kan. Di hari minggu depan katanya kan. Nah, nanti kalau begitu ada kabar. Tim mau datang kita kalau bisa kumpul ya. Sudah itu buku kita tuh minta tolong diisi nanti ya. Bibit bibit berapa bibit dari bulan Maret tuh Pak Ketua kasih ibu-ibu nih Pak Ketua. Yo, kaget kan dikasih buku itu nyo, kaget. Suruh isiin gitu. Biar terisi itu kan. Ini. Jadi kaget buku yang ada di rumah tuh kaget B. Isi lampu membibit ada berapa situ. Buku yang untuk di bibit membidi be yang buku lain biar lama guru yang tukang tulis. Nah, ini untuk kelompok ini dibentuk nih resmi ini secara kita nih. Iya. Da, kita tetap namanya. Namanya kita enggak yo. Ketua besarnya tetap Pak Guru. Tetaplah kita enggak yo. Pak Mas Nasarudin. Ini untuk pertanggungjawaban di KBD. Sekalipun kita tetap ke sini. Tetap ke sini. Umpamanya untuk kita tetap. Jadi bapak-bapak khusus untuk ngurus di sini. Tapi kami malam tetap ngobrol di situ apa yang kekurangan, apa yang itu kami pantau. Tapi untuk bibit setelah ini kaget kosong, ibu-ibu lagi mulai isinya.
semuanya disediain, tinggal gawe kan, Ben. Kemudian lang, lang, anu.